Kali ini gua mau ke pasar burung Sukahaji ya teman-teman. Kita lihat di sana ada hewan apa aja ya. Ikutin perjalanan gua hari ini. Halo guys, welcome back to my channel di channel Lutifar Sharing. Jangan lupa subscribe ya guys. Oke teman-teman, kali ini kita pergi menggunakan transportasi umum ya teman-teman, yaitu menggunakan bus Damri. Dan ini dia bus Damrinya udah dateng nih. Ikutin perjalanan kita hari ini. Sekarang gua baru turun nih dari bus dan gua mau lanjut naik angkot lagi ya teman-teman, karena busnya itu nggak lewat ke pasar Sukahaji, jadi kita harus lanjut naik angkot. Oke, kita sudah diangkut nih guys. Kali ini gua udah sampai di pasar burung Sukahaji ya teman-teman. Ini dia pasarnya. Dan yang pertama ini saya tertuju dengan burung lovebird ya teman-teman. Sabra ya bang? Tergantung warna. Namun putih sabra. 500 sijina. Yang putih. Hijau. Hijau 100. Biru biru. 150. Ini juga ada burung puyuh nih teman-teman, bisa digunakan sebagai pakan hewan juga. Dan ini ada kroto buat pakan burung ya teman-teman. Oke, di sini kita mulai masuk ke dalam ya. Di sini ada ayam kalkun, burung hantu, anak ayam, terus burung lovebird, terus ada burung emprit juga ya teman-teman. Di sini juga ada burung parkit dan harganya itu murah banget, sekitar 50.000 per ekor ya teman-teman. Dan di sebelahnya juga ada burung jalak nih. Burung jalaknya juga murah, cuma sekitar 60-80.000 aja. Burung merpati. Ini burung parak bengkok semua nih guys. Kita lihat yuk. Ini burung falk atau parkit Australia ya teman-teman. Ini ya, sabar apa? Pasang 2 juta. Di lapak sebelah ya menjual musang, pandan ya teman-teman. Dan ada burung merpati hias, ayam hias. Sekarang kita mulai masuk lagi ke dalam. Di sini ada marmut. Dan di depan itu ada tempat jual kelinci, hamster, dan hewan lainnya teman-teman. Kita tanya-tanya yuk. Sabra ayo bang, kelinci sabra 25 izinnya. Ini kelincinya banyak banget nih warnanya dan bagus-bagus ya pasti ya teman-teman. Kamu nular sabra. Kita lanjut ke tempat sebelahnya. Di sebelahnya juga jual kelinci, ada tikus dan hewan lainnya juga teman-teman. Berapa nih ya? Berapa? 700 satu. Lumayan ya. Lumayan. Itu berapa anak? Yang 15.002 ada, yang 15.002. 15.002 yang mana tuh? Oh yang itu, yang ini. Landak ini berapa anak? 1.200.
Oke teman-teman, kita mulai masuk lagi ke dalam pasar burung Sukahaji. Di sini banyak banget yang namanya kandang, kandang burung, pakan burung, aksesoris burung ataupun aksesoris hewan lainnya ya teman-teman. Dan di sini pusatnya jual beli hewan yang terbesar yang ada di Kota Bandung ya teman-teman. Dan buat kalian yang mau beli hewan ataupun belanja keperluan hewan ya, di sini kalian wajib banget tawar harga lebih rendah daripada harga yang ditawarkan, karena itu yang ditawarkan benar-benar mahal banget. Sebenarnya ada yang gak mahal juga ya teman-teman, ada yang murah juga. Sekarang gua udah ada di kios iguana nih teman-teman. Kita tanya yuk harga iguana di sini berapa ya teman-teman, dari yang kecil ataupun yang besar, siapa tahu murah. Untuk anakan iguana yang hijau itu harganya 600 ribu ya teman-teman, dan untuk yang merah itu bisa 1 juta lebih untuk perekornya. Dan di sini juga ada iguana jenis albino. Albino sendiri harganya 6 sampai 10 juta ya teman-teman. Dan untuk yang iguana biru harganya itu sekitar 6 juta ya teman-teman. Untuk harganya sendiri itu tergantung dari kualitasnya, apakah dia ada cacat atau tidak, itu mempengaruhi banget dari harga si iguana ya teman-teman. Oke, kita mulai lanjut lagi ke tempat sebelahnya teman-teman. Di sini ada ayam kate, burung dara atau burung merpati, ada ayam mutiara, ada ini burung daranya, dan ini ada ayam kate lagi ya teman-teman. Dan harganya itu nggak mahal-mahal amat ya, sekitar 300 ribu ya teman-teman. Dan ini ada ayam mutiara. Dan ada juga ayam Brahma ya teman-teman. Itu ayamnya kakinya besar banget. Dan di sini ada burung kenari. Dan kenarinya juga di sini lumayan mahal. Harganya itu sekitar 5 juta sampai 10 juta untuk per ekornya ya teman-teman. Di sini juga ada kucing ya teman-teman. Kucing hias, yaitu kucing ras Persia. Oke teman-teman, makasih yang udah ikutin perjalanan Lutifar Sharing pada hari ini. Dan jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, hidupin tombol loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi video terbaru dari kita. Dan jangan lupa like, komen, dan share ya teman-teman.